Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Yagari Bastara atau Gery, di mana Gery yang juga anak buah OCK Ligis ini dinilai terbukti bersalah telah turut serta memberikan suap ke hakim dan panitera pada PTUN Medan Sumatera Utara. Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyuap ke hakim dan panitera PTUN Medan, Yagari Bastara alias Gery divonis 2 tahun penjara serta denda Rp150 juta. Alasan majelis hakim memvonis ringan Gery adalah karena peran ia sebagai justice kolaborator dan membantu jaksa untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana bansos. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa sebesar 3 tahun penjara serta denda Rp150 juta. Terbukti secara sah menjadikan secara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Sementara itu Gery menyatakan pikir-pikir dulu untuk mengajukan banding. Ya sebenarnya sih bukan soal puas atau tidak puas ya. Jadi tadi pertimbangan hakim kan juga hal-hal yang meringankan salah satunya JC. Ya sebenarnya putusan hakim apapun itu maupun salah ataupun benar itu harus dianggap benar. Apalagi ini menurut kami putusan hakim sangat benar. Kan kita juga tahu kan ada yang namanya res judicata kan. Jadi apapun putusannya tetap dianggap apalagi ini benar gitu. Jadi cuman masih ada waktu untuk berpikir-pikir selama 7 hari ya dia bilang. Kemungkinan besarnya seperti apa nih Mas? Upaya hukumnya. Kemungkinan besarnya saja. Ya, kita masih pikir-pikir lah. Lagi mikir dulu. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.